Bang, Pak. Sarang, sarang, sarang. Ntar nggak ada yang beli. Baju, baju, jeruk. Siapa ini? Ini telinga bukan gantungan kunci. Perut lu ntar pake ginian lu ya. Siapa ini? Ini! Kok lah anak laki pakai anting? Sul, Ging Sul. Kamu kok jualan begini apaan Sul? Bapak manggil saya kok Ging Sul juga. Namamu siapa? Samsul. Oh Samsul? Iya aja, taruh punya gua! Kotor. Kotor apaan? Kulit yang dimakan ke dalamnya. Kalau dagang, jangan depan orang off-road. Tuh kena lumpurnya. Ini bukan lumpur. Sudah begitu memang nyangkut seperti itu. Kamu ngerti nggak aturannya? Pak, cocok nih, Pak. Wah, pantes ya? Pantes, Pak. Alhamdulillah, terima kasih pagi-pagi dapat hadiah. Beli dong. Beli apa? Saya belum gajian. Buat pala resleting. Duh. Bang, ini apa? Ini kan asem untuk apa? Kepala harus leteng, gue stres. Gue pulang aja kalau begitu. Jangan pulang. Gimana kamu ini? Urusan belum selesai. Saya petugasnya. Wilayah dari Pantai Sono sampai ke sini. Ini adalah wilayah saya. Ya Bapak sih enak, jarang ketemu dia. Dia ketemu dia setiap jam. Dihindari, jadi kamu setidak-tidaknya harus tahu diri orang jualan di sini ada izinnya. Kalau kamu ini kemana sih? Aku ngomong sama kamu. Aku ini ngomong sama kamu. Orang jualan di sini ini ada izinnya. Saya udah izin ya, Mak saya. Mak, saya mau jualan. Itu urusan di rumah, itu urusan makmu. Di sini wilayah ini saya yang kuasa. Kamu malah tiduran, enak-enak aja. Ayo, sini. Aku perlu sama kamu. Bapak lah, denen dia dah. Enggak, sama kamu juga. Ayo, berdiri. Berdiri. Saya bisa-bisa setruk, Pak, sama dia ntar. Enggak apa-apa, nanti kalau setruk berobat. Ayo. Enggak apa-apa, cobain dagangan saya dong. Enak. Ya enak, dia nyobain dagangan sendiri. Nih, cobain, Pak. Ngapain suruh makan ikan mentah itu gimana? Pak, ini begini ya. Di Jepang orang makan ikan mentah. Iya, iya, saya tahu. Ditutup Jepang, sama nasi. Jepang itu ikannya. Ikan dari laut yang gedenya segini. Iya. Ikan tuna. Nah, ini. Ini ikan. Oh, kemana? Di sini aja. Anu barang-barangmu mana? Harus saya sita. Kalau nggak disita, kamu masih kurang ajar. Disita-sita aja, kita udah bayar pajak, Pak. Nggak, ini tempatnya bukan tempatnya untuk berdagang. Orang pokoknya, Pak. Ini siapa punya ini? Pak, punya saya ini. Ada yang gede, kan? Saya sita kalau ada yang gede. Taruh sini dulu. Aduh, ikan yang lirik saya. Ini, ha? Apa? Lagi kawin. Gak usah dilihat, nanti kamu nanti ikut nafsu kamu nanti. Apa kamu ini? Begini ya, Komeng sama Jarwo, ya paham dengerin. Apa itu? Temennya kondangan. Kondangan. Kamu jualan di sini tuh perlu. Apa? Ya kan dia kawin, masa gak ngundang-ngundang? Ikannya? Ini jeruknya juga kawin juga. Ada.